sama semua, ini di tengah mau cuci kuali kita ya. Karena acara semua sudah selesai, puji Tuhan. Semuanya berjalan lancar dan ramai sekali yang datang. Jadi di tengah senang sekali ya, kita mau cuci kuali biar bisa dikembalikan lagi kepada mertua. Buat sahabat, kita yang mau masak-masak di api pakai kuali besar seperti ini agar tidak rusak mencucinya, tinggal sebelum kita masakkan kualinya kasih sabun toilet seperti ini, pasti gampang sekali untuk dicuci ya. Air gimana? Belum ada istirahat sudah dari pagi. Pinggang kuali mamak mertua yang bersih, pulangkannya pun harus bersih lah. Oke, sudah selesai. Sudah di tengah gantung seperti itu. Lanjut mau cuci perabotan ya. Oke ya, semua kita antar ini barang mak mertua yang di tengah pinjam, udah dicuci bersih semuanya. Perabotan. Antar ya. Tuh ser orang di rumah. Wah, kerjok. Oh. Ya, semua-semua. Ini tinggal ini satu ini lagi belum selesai kita apa ya di tengah lap sebelum disimpan lagi ke tempatnya semula. Ditengahkan lap semuanya agar tidak berbau saat disimpan ya. Karena kalau masih lembab ada airnya disimpan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap sobat semua. Nah, ini kita lap semuanya lah. Ini sudah kering, sudah selesai semuanya juga. Puji Tuhan, di tengah dengan Pak Tengah sangat bersyukur sekali karena sangat ramai yang datang kebaktian ke rumah kita. Puji Tuhan, puji syukur sekali. Bahkan sofa harus dikeluarkan sampai di dapur juga penuh semua. Luar biasa, sahabat semua, luar biasa. Dan akhirnya kita juga sudah dapat izin buat kebaktian di rumah kita setelah sekian tahun kita menunggu ya. Ini tinggal semuanya yang dikembalikan, Pak. Mangkok seperti kancah besar, kuali besar sudah di tengah cuci, sudah langsung antar juga kepada mertua. Tinggal ini lap-lap. Di tengah sayang sekali ini, kalau sempat rusak nanti, di tengah tidak akan sanggup beli ini sobat semua. Karena perkakas kita ini pun sebagian besar ini kita dapat dari kakak ya, dari Kak Aliza di Singapura. Makanya di tengah sangat sayang, walaupun tidak seperti itu, di tengah memang sayang sekali dengan perabotan sahabat semua. Karena mungkin ini pemberian dari kakak, walaupun di tengah sendiri yang beli seperti ini, yang kita beli di pasar semalam murah-murah pun di tengah sayang sekali. Karena tidak gampang cari uang sahabat semua. Rp1.000 pun tidak gampang untuk dicari.
Kalau di depan sudah siap di tengah sapu ya. Tinggal mengepel-ngepel lah besok lagi. Karena di tengah dengan Pak Tengah juga mau ke kebun sahabat semua di sini. Kalau musim kemarau sangat rawan kebakaran. Jadi kita harus jaga kebun. Kalau tidak jaga kebun nanti kebakaran. Semua di sini berjaga-jaga ya. Karena memang kalau khusus daerah Riau, kalau sudah namanya kemarau panjang, pasti rawan kebakaran. Ini yang paling luar biasa rasa di tengah. Besok kalau masak ayam kira-kira 5 kilo pun tidak perlu pinjam lagi. Oh, besar ya, ini juga dari kakak sahabat semua, dari Kak Ali. Terima kasih kakakku. Ini semalam digunakan untuk rebus-rebus, jadi kita kasih sendoknya juga khusus apa? Untuk mengaduknya ya, karena ini mantap kali ya sampai tengah ini. Oh iya, aku di tengah lecet pun. Kalau mangkuk-mangkuk ini ada kurang lebih ada kisaran 5 lusin sahabat semua. Terus nilai, ini di tengah dulu beli buat kita bantar untuk angsur. Terus nilai, kau nak makan mas? Iku eneng lau eneng sepon iku. Kau tarik apa? Kau piring kono. Iku ora, iki. Sorry mas, iki ya. Setengah basah-basah karena dia baru ganti air kolam, air ikannya tadi, tapi kita tak ambil video sebab semua. Tidak keluarkan lagi, banyak-banyaklah. Kalau ada tamu boleh kita keluarkan, kalau tidak biar tidak bersemak-semak di situ, tak usah banyak dikeluarkan piring ini. Di tengah juga cuma 2 orang dengan Pak Tengah. Kenapa bagian temperuan kita letak di sini biar tidak berhabu dia sahabat semua. Oke sahabat semua, sudah selesai. Tinggal menyapu. Besok tinggal kepel. Sebagian ada yang di depan di tengah susun, sebagian ada yang di belakang ya. Janji tidak berserakan sudah. Sampai tengah malam. Ini mungkin di tengah sapu seperti ini saja dulu. Besok baru kita selesai bersihkannya sahabat semua ya.
akhirnya selesai juga sahabat semua. Kita tutup pintu malam. Aduh, hai. Ah, seperti ini saja dulu ya. Sudah disusun-susun juga bagian sendok tadi di sini di tengah itu. Jadi ya, di tengah ikat-ikat juga sudah dilap-lap juga. Ini untuk perkakas kita pakai sehari-hari, sudah di tengah kurangi sahabat semua. Ini rumah juga sudah siap disapu. Ini sudah itu belum hidupkan lampunya. Di dalam juga sudah dirapikan. Tinggal susun ini lagi sahabat semua. Oke.